religion says that being gay, bi, trans, lesbian is a sin. Your religion also says that having sex during your period is a sin. How can you ignore that? Your religion also says that eating bacon is a sin. How can you ignore that? Your religion also says eating lobster is a sin. Cutting the sides of your hair is a sin. Wearing clothes made out of mixed fabrics is a sin. Getting a tattoo is a sin. A man trimming the edges of his beard is a sin. It says a woman is not to hold any position of authority and is to be quiet. That if a woman is not a virgin on her wedding night, she's to be stoned to death. And that planting two different kinds of seeds in the same field is a sin. But that's too hard for you, so you've decided that God didn't mean any of that. He only meant the being gay part. Listen. If you're going to spread hatred towards others by quoting the Bible, make sure that you first follow the entire thing, or shut the entire f*** up. Okay, if you're going to criticize what Christians believe, you should, at the very least, understand what Christians believe. Unfortunately, this video demonstrates a lack in basic biblical understanding. Let me explain. This video makes it seem like Christians arbitrarily pick and choose the commandments they like while ignoring the commandments they don't. The problem is this all hinges on a fundamental confusion between the Old Testament rules and the New Testament rules. The Old Testament contains the Mosaic Law. These were laws given by God through Moses to the chosen people of Israel. That part's really important. This was part of what we call the Old Covenant. It was like a contract between two parties, God and the Jews. New Testament Christians don't live under the Old Covenant. They're under a different covenant. When Jesus came, he fulfilled the requirements of the law and established a new covenant through his death and resurrection. Under this covenant, bacon and shellfish, for example, are back on the menu. And it's not because we're arbitrarily picking and choosing which commands to follow. No, it's because we're following the commands that apply to us. Now, there are some universal moral laws in the Old Testament that are repeated in the New Testament, and that's because these things are wrong for all times and all places. For example, murder, stealing, and adultery were all prohibited in the Old Testament, and they're also prohibited in the New Testament. Therefore, Christians are obligated to obey these commands. Likewise, homosexual behavior is prohibited in both Testaments. So, pointing out how Christians fail to follow a bunch of temporal Mosaic laws only reveals a lack in understanding of how the covenants work. The Mosaic law was limited to a time and nation, but morality is not. In other words, Christians follow the moral law, not the Mosaic law. Shalom. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan penjelasan singkat, ada bagian tertentu yang saya rasa harus diklarifikasi. Seakan-akan bahwa semua makanan sudah bisa dimakan dan tidak ada lagi halal atau haram. Nah, kita harus menjelaskan beberapa hal yang paling penting menyangkut dengan hal ini. Apa tujuan daripada hukum itu diberikan? Tujuan daripada hukum diberikan dalam Ulangan 4 ayatnya yang ke-40 dikatakan, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jadi jelas, tujuan daripada hukum itu diberikan agar supaya keadaan umat Tuhan itu dalam keadaan baik. Tuhan tidak ingin agar kita celaka atau mendapat penyakit. Dia mau agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Dan untuk segala sesuatu berjalan dengan baik, itu dibutuhkan aturan, dibutuhkan hukum. Sedangkan di dunia aja ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Undang-undang lalu lintas maupun aturan-aturan yang lainnya. Apalagi mau ke surga, masakan dunia lebih aturannya dibandingkan dengan surga. Seharusnya kalau dunia saja sudah ada aturan, maka untuk hal-hal rohani sekalipun aturannya juga pasti ada, karena Allah kita adalah Allah yang berperaturan. Oleh karena itu, bicara tentang hukum, kita akan berbicara tentang sifat hukum Allah itu sebenarnya. Karena sifat dari hukum Allah itu sendiri adalah adil,
dan yang kedua kekal untuk selama-lamanya. Dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, dalam Matius 5:17 ini mengatakan bahwa Tuhan datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Menggenapi apa yang terdapat di dalam hukum Taurat itu sendiri. Bahkan bukan cuma itu. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau firman Allah di dalam perjanjian lama berbicara tentang halal dan haram itu ada, hal yang sama juga akan berlaku untuk perjanjian baru di dalam Alkitab. Hal yang sama, hanya karena kebanyakan orang menafsirkan Alkitab itu berdasarkan keinginannya sendiri, bukan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Dan oleh karena itu, di dalam kitab perjanjian baru, ketika dia berbicara tentang hukum Taurat yang merujuk kepada apa yang ada di dalam perjanjian lama, Torah, kata yang digunakan adalah nomos. Ya. Nomos itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu namanya hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur kehidupan satu orang dengan orang yang lain. Ada juga hukum kesehatan. Ya, kalau kita melanggar hukum kesehatan pasti sakit. Yang ketiga ada yang namanya hukum moral, yaitu 10 hukum Allah. Keempat, hukum sunat. Dan yang kelima adalah hukum upacara. Kalau saya tanyakan kepada Anda sekalian, hukum sipil masih berlaku atau tidak? Masih. Kalau Anda punya hutang, ya bayar kepada orang yang di mana Anda berhutang. Hukum kesehatan, ya kalau Anda melanggar hukum kesehatan, Anda sakit. Hukum moral, 10 perintah Allah, ya tetap harus dilakukan. Sekarang hukum sunat masih berlaku, bisa dibuat, bisa tidak, tapi tidak lagi mengikat. Hukum upacara, bagaimana? Masih berlaku? Sudah tidak lagi, karena telah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, semua hukum-hukum upacara yang melambangkan akan kematian Yesus yang dilambangkan dengan domba itu berakhir. Makanya orang Kristen sudah tidak lagi melakukan hari raya kurban, karena bagi kita kurban sebenarnya itu telah digenapi di dalam Yesus. Nah, nomos itu yang berlaku sampai sekarang, itu yang tidak berubah adalah hukum sipil, hukum kesehatan, dan hukum moral. Nah, kalau bicara tentang hukum kesehatan, di dalamnya ada bicara tentang halal dan haram. Kalau begitu, siapa yang tidak suka hukum Allah? Hukum sipil masih berlaku, hukum kesehatan masih berlaku, hukum moral masih berlaku. Yang sudah tidak berlaku lagi adalah hukum sunat dan hukum upacara. Untuk hukum sunat, melakukannya dan tidak itu tidak diwajibkan lagi. Tapi kalau hukum upacara sudah tidak berlaku karena kematian Yesus di kayu salib, di mana hari kurban yang biasa dibuat oleh bangsa Israel sebelumnya telah digenapi di dalam Yesus ketika dia mati di kayu salib. Ya, jadi hukum pertama, kedua, dan ketiga masih berlaku. Sekarang siapa yang tidak suka hukum Allah? Dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-17, maka maralah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang tidak suka hukum Allah? Setan. Naga dilambangkan dengan Lucifer, setan. Perempuan melambangkan gereja yang benar. Yaitu gereja yang benar adalah gereja yang mana? Gereja yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, firman Tuhan, Alkitab itu sendiri. Yang menuruti hukum-hukum Allah, hukum apa yang dituruti? Hukum sipil, hukum kesehatan, hukum moral, itu tetap berlaku sampai hari ini. Yang menjadi masalah adalah di dalam menafsirkan akan firman Tuhan ini, ayat yang seringkali digunakan, dari sekian banyak ayat yang disalah tafsirkan, salah satunya ini.
Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, apakah benar segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan? Ketika Tuhan memberikan ayat ini, Tuhan bukan berbicara kepada hewan secara keseluruhan. Dia berbicara tentang hewan yang halal, bukan hewan yang haram. Karena tidak semua tumbuh-tumbuhan hijau itu bisa dimakan. Kalau Anda baca ayat ini baik-baik, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Apakah semua yang berwarna hijau bisa dimakan? Ada beberapa bagian yang tidak bisa dimakan dari tumbuhan hijau. Tanaman hias, tanaman untuk pagar, tanaman untuk obat. Ya, contohnya daun mangga bisa dimakan. Daun kelapa bisa dimakan. Dan lain-lain. Kan tidak semua yang berwarna hijau itu bisa dimakan. Sama juga dengan hewan. Tidak semua yang bergerak, yang hidup itu bisa dijadikan makanan. Yang dimaksudkan ayat ini adalah hewan yang halal, bukan hewan yang haram. Lalu, kalau begitu, tujuan apa hewan itu diciptakan? Memangnya hewan diciptakan untuk dimakan? Logika sangat sederhana. Hewan diciptakan sebagai sahabat atau teman manusia. Yang kedua, sebagai bagian dalam keindahan alam. Yang ketiga, sebagai penolong manusia. Anda yang punya peliharaan. Kalau dulu di zamannya sebelum ada transportasi seperti sekarang, hewan digunakan sebagai alat transportasi, unta, kuda. Jadi bukan diciptakan untuk dimakan, sebagai penolong. Yang berikut, penjaga manusia, anjing. Contohnya, bukan untuk dimakan, sebagai penjaga, penolong. Apalagi tujuan daripada hewan diciptakan, bagian daripada ekosistem alam. Oleh karena itu, di dalam menafsirkan ayat-ayat, di dalam membaca akan firman Tuhan, harus dengan kerendahan hati, minta tuntunan Roh Kudus, agar kita bisa mengertinya dengan lebih baik. Ya, ingat hal ini, kematian Yesus di kayu salib bukan untuk membuat hewan haram jadi halal. Bagi Anda semua yang mendengarkan video ini, camkan hal ini baik-baik. Kematian Yesus di kayu salib bukan supaya membuat kecoa yang tadinya tidak bisa dimakan, lalu setelah dia mati di kayu salib, itu bisa dimakan. Atau dengan matinya Yesus di kayu salib, babi yang tadinya tidak bisa dimakan, sekarang sudah bisa dimakan. Terlalu gampangan atau murahan, kalau pada akhirnya anak Allah harus menderita di kayu salib hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Tujuan daripada kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Salam dari Bumi Sakamese. Tuhan Yesus memberkati.